Saya mau tepuk tangan sekali lagi untuk Sujiwo Tejo. Dari Epicentrum Walk, kami kembali menghadirkan satu jam lebih dekat. Apa kabar Mas Agus? Nggak enak ya kalau dipanggil Mas Agus ya. Agus Hadi Sujiwo? Ya. Dipanggil biasa? Mbah. Di Twitter dipanggil Mbah. Iya, saya boleh manggil Mbah ya? Boleh, silakan. Silakan. Yuk. Nah, gimana? Sehat saja? Lumayan lah. Nah, tadi saya dengar nggak ada bau-bau dalangnya sama sekali sih. Malah main saksofon, nge-jazz gitu loh. Karena waktu SMA aku suka jazz, suka blues. Mm-hmm. Dalang itu kan waktu kecil, karena bapakku dalang. Tapi habis itu aku kemana-mana, ke blues, ke bacaanku juga kemana-mana. Jadi kata orang Madura, tak kening teguk buntok. Nah jadi kalau jadi laki-laki itu jangan pernah bisa dipegang ekornya, gitu loh. Supaya? Ya supaya seneng. Tunggu. Tadi ngeblues juga, segala macam juga ya. Itu semua dari SMA, SMP, kuliah? SMA. 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 Gara-garanya jadi, apa? Karena teman-temanku aku di Situbondo, di Situbondo, Jawa Timur. Teman-temanku waktu SMA itu yang kaya-kaya itu sekolahnya di Malang. Mm-hmm. Pulang ke Situbondo itu main pingpong sambil gitaran tuh, mereka gitarnya blues. Lagu-lagu The Eagle, uh-huh. Hotel California. Terus yang keren-keren lah ya. Yang keren-keren ya. Jadi kita ke bawah gitu. Tapi aku seneng jazz, seneng blues gitu. Dan wayang itu sebetulnya sangat dekat sama blues. Nah, sebelum ke situ, kabarnya si Mbah ini enggak suka kan sebelumnya sama wayang? Karena teman-teman ya pada ngejazz, bapakku dalang, aku malu gitu. Hmm. Jadi memang enggak suka. Bukan enggak suka sih, malu karena teman-temanku pada suka jazz, blues waktu SMA. Akhirnya berontak. Aku enggak dalang waktu masih ada bapak. Enggak mau, memang enggak mau. Padahal malu. Bapak. Bapak dalang. Mewajibkan. Soalnya bapak dalang top waktu itu ya. Ya lumayan. Untuk daerah di Situbondo, di Jawa Timur lumayan. Pernah berontak sampai se-ekstrim apa, Mbah? Aku mau bunuh bapakku. Gitu. Jadi serius. Waktu bapak lagi main gamelan, dan di gamelan aku nyetel rock, blues, disuruh matikan. Aku ambil pisau di dapur. Untung ada ibu. Ibu langsung pegang, kalau enggak udah mati bapakku. Gitu. 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 Ya, kalau ingat itu, tapi ketika saya kuliah di Bandung udah jauh, kan kalau kita jatuh cinta itu semakin jauh, semakin kerasa itu ini. Tapi kalau deket, rasanya berantem. Maunya berantem aja gitu. Ada radio nyetel di Kiara Condong, tahu Kiara Condong kan? Radio. Tahu, saya orang Bandung. Iya. Malam-malam nyetel itu. Lagunya Anjas Moro. Anjas Mara. Anjas Mara, kalau orang Sunda mah ya Anjas Mara. Orang Sunda mah huruf A sadayananya. Ya dari situ saya tertarik gamelan, dan saya jatuh cinta, akhirnya saya mendalang, dan malah aku nggak pakai sama sekali ilmu yang di ITB, aku sekarang jadi dalang. Makanya jangan pernah berani sama ayah deh, gitu. Nanti kena tulaknya gitu. Jangan berani sama ayah ya, di sini anak-anak muda semua soalnya. Jangan sekali-sekali melawan ayahmu, nanti kau kena batunya. Kena batunya. Contohnya ini. Ini dari gak suka, dari berontak jadi cinta luar biasa. Sama ibu, seberapa dekat? Itu gak bisa dilukiskan kalau sama ibu. Karena aku setiap kali pergi keluar kota, pasti aku sujud utara selatan. Maksudnya? Di pintu, sujud, ibuku melangkah 3 kali. Kalau enggak itu aku enggak berangkat. Yang memulai siapa? Ibu yang menyuruh aku, atau kenapa? Karena di wayang-wayang seperti itu. Gitu, gitu loh, karena ibu melewat sampai ibu berapa kali? 3 kali, 1, 2, 3. Ibu mau melakukannya dengan sukarela atau asalnya nggak mau, saya mungkin? Pertama-tama nggak mau, tapi aku yang minta. Aku nggak pernah pergi keluar kota tanpa dilangkai kaki sama ibu. Pernah menghadapi sesuatu yang mungkin ekstrim yang saya tidak takut menghadapi itu pada saat ibu hidup? Ibuku selalu nyanyi gini. Jolali anakku yongger. Jangan lupa.
Secilik tak utang-utang. Ketika kecil kamu aku Nina Bu, bukan? Yang gede tatio satrio kang utomo. Kalau besar nanti jadi satria yang utama. Agawe tentreng uripe bangsa, menentramkan bangsa ini gitu loh. Gitu loh. Itu waktu kecil aku enggak bisa. Aku enggak cuma sumpah demi Allah. Demi almarhum ibuku Sulastri. Karena apa? Kalau demi Allah aja anggota DPR sumpahnya itu juga. Gitu loh, presiden sumpahnya itu juga, tetap aja keadaan kayak gini gitu. Aku enggak bisa sumpah yang lain kecuali atas nama Tuhan sama ibuku. Pernah ada yang protes? Ada, waktu itu katanya haram. Oke. Okay. Di sini dulu ya. Yep. Kita akan ngobrol lanjutkan lagi dengan Sujiwo Tejo sesaat lagi. Saya baru lihat ngedalang sampai pakai saksofon, baru lihat barusan. Berarti ketinggalan amat hidupmu. Enggak, maksudnya tidak dilakukan oleh orang lain. Itu waktu aku jualan novel. Jadi aku dari kantor ke kantor di Jakarta pas makan siang. Saya datang bawa novel The Sex, saksofon. Cerita tentang pemain saksofon. Jadi lumayan, kadang-kadang ada satu kantor yang beli 300 novel, beli Jalan Sudirman Tamrin itu. Wow. Tapi di luar pakem ini emang dilakukan oleh Simbah dari sejak awal mendalang? Aku gak mau didekte sama siapapun, kecuali aku yakin. Misalkan Sinta, Dewi Sinta pernah dengar. Bagi aku gak diculik Rahwana. Sinta memang gatel pengen dibawa Rahwana. Jadi ketika dihidupkan, diprotes banyak. Sama dalang-dalang yang lain yang masih pegang pakem. Makanya disebut dalang Eden. Ya disebut dalang Eden, ya biarin aja. Ya biarin aja, emang Eden kok. Pertama, ketika suka, langsung ada sebuah peristiwa yang berbalikan pada saat di Bandung. Asalnya tidak suka dengan dunia perdalangan, kemudian jadi suka sekali karena dengar radio Giara di radio. Dan kemudian masuk ke ikut salah satu unit. Ya, aku kesenian. Di ITB ikut unit Persatuan Seni Tari dan Karawitan Jawa, PSTK ITB. Di situ akhirnya saya jadi kepala bagian pedalangan juga. Saya mendirikan Ludruk juga, Ludruk ITB sekarang masih eksis. Pokoknya tradisi sampai akhirnya temanku lebih banyak seniman di Bandung ketimbang anak ITB sendiri. Gitu loh. Ketimbang anak teater teater studi teater. Sritinon wanguning pamiat. Siapa ini? Kusono kang. Ini Mas Planet ini. Sutroma. Ini Mas Planet ini suaranya. Iya kan? Ini kalau tadi panggilannya apa, Mas Planet? Mas Planet. Pada aslinya Mas Iskandar. Apa kabar? Iya, Kak. Ini dari Cilomak Purwokerto. Oke. Nah, dengerlah. Saya bisa gila nafsirkan wayang out of the box karena beliau ini. Gitu loh. Wayangnya begitu bebas banget gitu loh. Salah satu jargon tentang demokrasi saya juga belajar dari beliau. Tahu enggak menurut beliau? Demokrasi apa? Itu. Apa? Demokrasi itu siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Gitu. Itu demokrasi. Aku malah lupa itu. Saya suluk yang diajari sama beliau, Gantane. Gantane kang sekar gadung, yang kembang benur, hangis malum. Dari beliau, coba terusin lah. Wirnona noyo toyotan katyo kusumo mangambarambar mawar kuku sing tupo kangku raja sedang melun membakar dupa untuk pemujaan. Wow. Luar biasa. Gini, Mbak Indi, boleh saya cerita sedikit ya? Ya. Dulu itu
kalau saya dalang, Mas Tejo datang. Dulu panggilannya sudah Mas Tejo? Iya. Oke. Okay. Kebalikannya saya Mas Tejo dalang, saya juga diundang datang. Sekarang udah gak pernah. Jadi kalau pas kita ngiringi kawinan, kan mas waktu itu masih mahasiswa. Yang makannya paling banyak nih. Ada alasannya kenapa katanya? Perbaikan gizi. Perbaikan gizi pas hari Minggu waktu ada orang kawinan itu kita main gamelan itu kan gak dibayar. Bayarnya ya nasi itu gitu loh. Oh. Gitu. Makanya seniman disegani, sega itu sego gitu loh. Dikasih nasi aja itu, wah itu parasmanan ya mestinya. Ya. Itu sampai kita soalnya memikirin seminggu kemudian gitu jatuh. Makan sebanyak itu. Saat manggung di keraton yang ayah mulai, bapak mulai luruh. Oh iya, terus aku manggung di keraton diselenggarakan oleh umat Buddha waktu itu. Itu pertama aku undang bapak untuk nonton. Di situ kata beberapa orang bapak nangis gitu, karena gak bisa lihat. Jadi pokoknya pesanku jangan pernah ngelawan orang tua deh, itulah cukup aku aja, gitu ya. Sama beliau ini. Sekarang bapak sudah tidak ada. Saat meninggal, Mas tungguin? Enggak. Itu terjadi sore hari bapak meninggal ada kabar, tahun 95. Saya mau mendalang di Ancol. Mendalang itu kan laku hidup. Kalau di dalam Bhagavad Gita itu orang itu sebaiknya mati di dalam profesi. Kalau penyiar mestinya mati ketika siaran, waduh. Gitu loh. Kalau dia jenderal mestinya mati di medan perang. Kalau dia, ya akhirnya kalau aku pulang, aku mungkin sayang bapak, gitu loh. Masih kelihatan sempat melihat jenazahnya, tetapi begitu aku tinggalkan wayangan, aku lari dari Dharma, aku lari dari jalan samurai. Bahwa mestinya dokter itu matinya ya ketika mengobati, gitu loh. Anggota DPR itu mestinya matinya ketika bersidang bukan ketika nonton bokep gitu loh, gitu loh, gitu loh, gitu loh. Semuanya di jalan, guru mati ketika mati berdiri, temanku Mas Uce mati ketika main, drummer dari Karimata. Aku itu iri, itulah jalan hidup mestinya. Gitu. Tapi itu yang dilakukan. Nah akhirnya aku pulang besoknya, sudah bapak udah di makam. Gak nyesel? Enggak, karena itu pesan bapak dari Bhagavad Gita. Seseorang hendaklah mati di jalan hidupnya. Itulah jalan samurai. Gitu. Ini ada si bungsu ya? Jagat ya? Bawa apa sih? Saya mau lihat. Ah. Oke. Okay. Oh, ini punyanya bapak. Oke. Okay. Ini favoritnya? Favorit. Semar. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, Semar itu penuh kontradiksi. Dia berdiri tetapi juga jongkok. Kalau dia ditancepin, dia berdiri tapi juga jongkok. Dia menangis, matanya menangis, tapi sekaligus tertawa. Gitu loh. Dia tua, berjanggut, jenggot, tapi sekaligus kanak-kanak, berkuncung. Makanya doanya John Lennon kan dia mengucapkan terima kasih, woman, I ra. Dia mengucapkan satu lagi kurang tadi. Apa? Budek tapi kagetan. Budek tapi kagetan. Hafal. John Lennon pesan, aku mengucapkan terima kasih kepada Yoko Ono. Kaulah perempuan yang sanggup memelihara jiwa kanak-kanak dalam diriku. Laki-laki kalau udah enggak dipelihara jiwa kanak-kanaknya kan penakut semua gitu. Ke perompak Somalia takut, ke ini takut, semua takut semuanya gitu. Ke teroris takut gitu loh, gitu loh, gitu loh. Gitu loh. Karena terlalu dewasa. Laki-laki itu mestinya kanak-kanak terus, kanak-kanak yang abadi. Nah, enggak takut ya. Nah, dia aku kagum Semar itu. Mainin dong, Mas. Dan kata-katanya itu, kalau sedia Semar itu meskipun jelek gini, tapi begitu sudah nuding Arjuna, semuanya kayak ada di bawah dia. Mau dia Krishna kalau Arjuna takut udah. Gitu loh. Ini terakhir saya ingin mendengar suara Mas Is dan Mas Tejo berdua mainkan. Hanya Mas satu wayang enggak apa-apa lah, tapi suaranya bisa berdua, enggak tahu gimana caranya. Gimana? Oh iya iya iya. Aku bawa oleh-oleh buat kamu. Nah, oleh-oleh apa nih? Biasanya kan sudah
sekarang mainnya kayak gini. Coba yang ini masih inget nggak? Oh iya, aku sering dibikinin suling banget. Kamu suluk, aku nyuling udah. Gimana? Apa? Oke, coba. Ya, ya. Aku sering di, Mas Is ini kehebatannya suka bikin seruling dari paralon, Mbak. Oh. Indi. Orang aku sipil ngomong Mbak paralon. Apa? Harusnya PVC. Oh, PVC. Yeah. Kayon kayune purwa sejati. Angiro jagat jagat kinaryo rumembe. Ayo kembali saat lagi. Ya, kita gak akan kawin. Kita akan tetap sebagai pasangan suami istri, tetapi kawin enggak. Boleh nggak saya sebut lengkap? Main musik, saksofon, oke, ngedalang, mantep. Main film, sutradara. Melukis? Melukis. Menulis? Juga. Melukis, menulis juga. Menulis juga, sampai ya. Sekarang? Sampai sekarang saya nulis rutin di majalah Arya sama Jawa Pos. Aha. Tiap minggu. Wartawan 8 tahun juga? Wartawan itu never ending profesi. Nah kalau misalnya 8 tahun, saya tahu di Kompas. Iya. Tapi hanya pilih budaya saja dan gak mau di rolling kemana-mana. Iya, waktu itu aku nulis bebas, Indi. Nulis di pikiran rakyat, di mana-mana gitu loh. Aku udah kawin ternyata. Setelah kawin, hamil anak pertama. Harus rutin kan kalau nulis. Lepas kan kadang dimuat, kadang enggak kan. Akibatnya harus aku jadi wartawan lah. Ngelamar di Kompas gitu loh. Diterima. Apa tapi, bekalnya ke ngelamar itu kok kan harus ada bekal S1 ijazah? Enggak, aku enggak S1, enggak apa gitu. Karena aku kan enggak lulus. Aku enggak punya ijazah. Tulisan-tulisan di koran-koran tuh aku tumpuk, aku jadiin. Jadi aku satu-satunya yang enggak S1 di Kompas waktu itu. Semuanya diterima, S1 tapi ya? Diterima. Luar biasa. Tanpa ijazah tapi bisa terima. Soalnya setumpukan begitu ya. Nah, tapi kan harus di Jakarta. Upami saha wae anu pernah irup di Bandung, tehoyong hidup di tempat lain kan? Berani-beraninya gitu. Ngelawan orang Sunda ya. Siapapun yang pernah hidup di Bandung kan gak ingin dipindah. Mm-hmm. Wah aku harus pindah Jakarta, ini penghinaan ini. Aku orangnya gak mau dihina gitu. Aku juga, oke aku mau pindah Jakarta tapi syaratku aku gak mau di rolling. Selamanya aku harus di kebudayaan. Jadi aku satu-satunya di Kompas yang dari masuk sampai di kebudayaan terus. Dan mereka gak berani untuk ngerolling atau memang ada perjanjian hitam di atas putih? Tidak. Enggak, mungkin bukan enggak berani, mungkin kasihan juga sama aku, Pak Yaakob. Pernah dicoba untuk dikirim misalnya ke luar negeri meliput apa gitu? Oh, Pak Agus Parengkuan waktu itu tiba-tiba nyuruh aku ngeliput olimpiade. Nah loh, olahraga kan? Olahraga, tapi Atlantanya kan menarik ini jalan-jalan ke luar negeri. Kapan lagi ke luar negeri gitu? Yuk bisa enggak? Wayang kalau Bima itu enggak boleh bilang enggak bisa gitu. Bisa Pak, bahasa Inggris bisa, padahal nggak bisa. Ya udah bawa kamu saja ke. Kecil kan, aku butuh nafas. Iya. Woi, Arfa'in. Selamat malam. Ini jadi ngumpul di sini semua nih. Nggak apa-apa, saya yang pindah. Iya, silakan. Nah, tadi tahu nggak bisikannya apa? Saya dengar, tapi nggak boleh dikeluarin di sini ya. Apa itu? Tadi yang bisik itu. Oh jangan. Huruf J. Dan ada, ya sudah lah. Cantik gitu loh. Cantik gitu loh. Dan, Arba'in ini
teman kakak kelas gue waktu di sipil. Enggak, sebenarnya seangkatan. Dia masuk matematika dulu. Iya, saya masuk matematika. Di ITB juga. Ya. Oke, terus? Aku dua jurusan. Wih, pinter sekali. Nah, masuk ITB itu terbukti gampang. Dia masuk dua kali. Yang susah keluarnya yang ada. Enggak keluar. Oke, katanya pernah ngerjain dosen itu. Iya. Teknik beton. Iya, dosennya cantik ya. Dosennya cantik. Jadi Arbain gak lulus waktu itu mungkin, terus atau aku ambil mata kuliah di atasnya, teknik beton. Saya praktikum sama Arbain. Jadi semua praktek beton, bikin beton beneran gitu loh. Untuk pilar itu, untuk apa modelnya gitu. Aku sama Arbain, ini ada semen kan ya, ada pasir, ada. Ini gimana dosennya cantik ini. Orang cantik kalau gak dikerjain kan sayang. Kita bikin asbak-asbakan gitu. Jadi gini, sebetulnya yang gila itu dia, tapi yang harus ngurus surat bebas gila itu saya. Beneran. Saya waktu kuliah suruh ngurus bebas gila. Kan 82, apalagi yang gila dia, malah dia nggak disuruh. Dia ada disuruh nyari pernyataan bebas gila. Jadi saya terbukti tidak gila, dia belum terbukti. Itu ngerjain ibu dosen berhasil? Kenapa? Ngerjain ibu dosen berhasil? Oh berhasil, iya, karena berhasil. Aku masih inget dia pakai sepatu high heel itu, pakainya gini kok, ya ini di lap beton itu gitu loh. Pakai kata pokoknya kok gitu, harus diganti kok itu, pokoknya aku inget kata pokoknya itu. Jadi karena kita main-main kan bikin asbak, bikin dari beton itu kan mahal kan. Bentuk tujuannya, keberhasilan ngerjain itu apa? Sampai nangis? Keluar terus gak balik-balik. Ini kan kalau ngelihat perempuan cantik kan gak kuat untuk gak ngikutin kan? Aku kalau didengar kakakku mudah-mudahan gak nonton ini gitu loh. Semoga agak nonton. Jadi aku itu kalau kuliah sering gak ikut ujian karena waktu jalan terus ketemu orang cantik. Jadi pernah waktu mau ujian teknik baja, jalan terus ketemu orang naik angkutan kota itu loh. Cantik banget. Tapi enggak secantik kamu lah. Nah, aku ikut baja, ikut ujian apa enggak? Kalau enggak, gimana kalau itu? Akhirnya aku naik ke angkot itu. Terus dia turun di Jamplas. Itu kuliah biarin aja tuh. Ujian bukan ujian. Ujian biarin aja. Ujian. Terus ternyata dia naik lagi. Sampai ke Lembang akhirnya. Bagi aku yang penting tahu rumah dia di mana. Enggak nanya dek namanya siapa, rumahnya. Enggak berani. Dimana, nomor telepon. Yang penting dia masuk ke rumah itu aja gitu. Oh, rumahnya di sana. Dan itu ke Lembang kan? Ke Lembang gitu. Uang cukup enggak? Saya punya uang 1.000, tiap angkot kan 300. Udah habis. Jadi pulangnya naik box adalah dari Lembang turun aku naik box itu gitu. Enggak ikut ujian enggak punya duit pulang. Tapi aku tahu rumahnya. Tapi gak kenalan juga. Untung gak lulus insinyur ya. Bisa menalukan anak ITB. Musik sore ya? Musik sore. Jadi di ITB itu, kalau tahun 80-an itu kalau ada grup musik masuk, lagunya kalem itu, udah hu ya. Hu itu maksudnya? Di hu gitu ya, harus lagunya harus rock yang hebat, baru hingar-bingar, baru diem. Nah kalau puisi, nggak pernah selamat kecuali dia. Nggak pernah ada. Tunggu, nggak pernah selamat ini maksudnya? Baru satu kalimat, baru judul udah di hu. Udah di hu. Kecuali dia. Kalau dia? Iya. Baca puisi sampai gini loh, anak baca gini nih. Beneran. Dan dari awal sampai akhir? Orang nungguin. Wow. Itu yang salut. Wow. Buatan sendiri? Puisinya buatan sendiri? Atau? Dia sendiri. Pramono Anung itu, kalau cinta ke orang, yang nulisin suratnya aku. Yeah, langsung perempuannya tuh klepek-klepek gitu ya. Nirwan dibantok gak ya? Enggak. Dan ditepuki? Oh, disambut, diikutin. Bisa menaklukkan masa lah gitu ya. Menaklukkan masa. Tapi gak lulus gak apa-apa ya? Ah, lulus itu kan hanya formalitas. Saya lulus juga gak dipakai kan. Oke. Okay. Tapi ibuku pingsan, aku tahu. Kenapa? Ibuku pingsan waktu bawa aku ninggalin ITB. Begitu ibuku denger, ibuku pingsan. Itu kakak-kakakku yang cerita. Gitu loh. Karena ibu kan dianggap lebih intelek begitu. Iya, jadi ibuku pingsan. Punya harapan besar untuk... Mungkin. Pernah menyesal tidak memenuhi keinginan ibu? Sebentar, tapi sekarang ngelihat Arbain juga ternyata jadi redaktur foto di Kompas. Banyak juga yang kerja nggak di bidangnya. Aku pikir fine.
Saya ingin satu kalimat dari Bang Arbain mengenai sosok Sujiwo Tejo. Keras kepala ya enggak ya. Tahun 96 itu kita ke Atlanta Amerika berdua, liputan Olimpiade. Nah itu. Ya ini, dia enggak mau pergi sebetulnya. Jadi tetap karena ke Amerika. Karena bukan kebudayaan. Iya, di sampai Amerika malah nulis wayang. Terus yang liputan siapa? Yang liput saya sama yang lain. Sosok seperti apa lagi yang bisa digambarkan dari seorang Sujiwo Tejo? Apa ya? Ya dia orangnya lugas, lugu, enggak tadi ngaling-ngaling. Ya kalau orang yang enggak bisa nangkep kesannya jorok, kasar, tapi bagi saya dia teman yang menyenangkan. Saya ingin bongkar lebih banyak lagi. Ya, tetapi nanti kami kembali saat lagi. Ya, saya ingin boleh ya buka-buka Twitternya Simbah. Nah, di sini Simbah followernya 61.600. Wow, baru mulai 4 September 2010. Kalau saya lihat isinya ini cinta-cinta, cewek cowok gitu. Kenapa sih, Mbah? Karena negeri ini menurutku akan bisa lebih baik kalau semua orang berpijak pada kekuatan cinta. Ketika kamu sudah mulai merasa berkorban, misalkan, pada saat itu cinta sudah mulai pudar karena cinta tak kenal pengorbanan. Wow, benar. Istri juga dapetinnya dulu gimana? Dengan puisi. Aku rayu istriku. Aku kan penyiar radio juga. Wah, cincinku kolong langit ini di radio. Mas kawin dari penyair. Diserahkannya ketika malam kelap-kelip bintang dan langit warna ultra di Bandung, kota kembangku. Itu ngerayu istri gitu aku. Dapat langsung dari sekali radio. Gitu atau sempat diincer lama gitu nih. Gimana tuh? Ya, dia anak Itenas, istriku ini, Nunung ini. Ujian mekanika teknik aku yang jaga karena dosen ITB banyak yang ngajar di ITENAS. Kalau ngelihat itu kan selalu ngelihat KTM, kartu tanda mahasiswa. Dari situ kan kita tahu alamatnya. Jalan, langsung kenalan saat itu juga selesai ujian. Jalan Dahlia nomor 11. Makanya Dahlia. Anakku yang pertama Rembulan Randu Dahlia. Pada saat menikah itu mau orang tuanya nggak setuju karena aku nggak punya kerjaan kan waktu itu luntang lantung juga. Aku culik, aku bawa ke Bandung, waktu itu di rumah di Cilegon. Aku bikin teater, karena dibantu sama teman-teman se-Bandung. Gedung gratis, make up gratis, semuanya gratis dari Unpad, dari IKIP, teman-teman teater itu. Bikin pertunjukan belok kiri jalan terus, itulah mas kawinku. Mas kawin. Tapi ada kiai yang bilang, Pak Kosin Kumaidi, sekarang ketua PBB, bahwa mas kawin itu jangan jasa. Enggak boleh. Harus benda. Harus benda. Pasir aja, asal benda bisa boleh jadi, mas kawin. Enggak kurang akal ada temanku, ya udah, teaternya kita potret jadi album. Nah, itulah yang kita serahkan di masjid. Sebagai mas kawin. Sebagai mas kawin. Mau lihat enggak? Ini undangannya ya? Iya. Undangan tiket ya? Iya. Nah, ini. Ingat tahun berapa?
Menjelang nikah, jadi 1889. Hmm. Menjelang aku nikah 19 Agustus 89. Sang istri dikasih mas kawin ini oke-oke aja. Ya harus oke, aku enggak punya duit apa-apa, duitnya itu gitu. Oke. Ini saya ingin mengundang Jagat. Yuk. Nah, ini adalah salah satu si putra bungsu ya. Iya. Halo Jagat. Tadi kan udah menyerahkan wayang. Ketika dinamakan Jagat saja. Bukan Jagat doang atau Jagat Raya, Jagat saja. Nah, itu apa itu, yang? Itu juga saya belum pernah tahu tuh sampai sekarang. Belum pernah tahu? Belum pernah tahu. Sekarang tahu berarti? Iya. Yeah. Iya, dijawab. Ayo, Pak, langsung. Jawab, Pak. Itu juga. Dia itu lahirnya susah banget. Semula anak-anakku yang pertama kedua itu cepat. Gitu loh, dari bukaan 1 sampai 2, 3 sampai 10 itu cepat. Dia dari masuk jam 10 pagi di rumah sakit harapan kita, pagi. Itu mau bukaan 10 sampai isa, 10 pagi enggak. Istriku teriak-teriak sampai ganggu rumah sakit, aku tempeleng kok. Karena aku malu gitu loh. Kasihan banget. Aku malu banget gitu, karena mengganggu orang gitu loh. Oh, ya aku minta maaf, tapi enggak keluar-keluar. Akhirnya ya udah, aku bawa sepeda motor ke Ancol nonton wayang. Oh, aku tiduran di Ancol gitu ngeliat langit gitu ya. Oh, anakku akan kayak Jagat Raya. Aku ambil ini Jagat anakku gitu. Aku pulang langsung lahir dia gitu. Jam 4 subuh gitu. Jam 4 subuh dia lahir. Ya udah aku namain Jagat semesta. Semesta, semua ada di dalamnya yeah. gitu. Nah, ini satu lagi. Woi. Eh. Yeah. Halo, kayaknya bawa apa sih? Enggak tahu nih. Enggak tahu ya. Nanti ya isinya bukan bom, bukan apa-apa kan. Dilihat dong. Silakan dibuka. Apa ini? Ya, dilihat aja. Apa sih? Rambut. Ya. Rambut siapa? Rambutku, ya. Berapa? Sekian. Berapa panjang 20 itu? Tahun. Rambutku kan panjang banget. Panggung, Pak. Aku guru teater di beberapa tempat selalu bilang main teater harus all out. Jadi ini boleh untuk sanggul. Luar biasa, ini disimpan nih. Aku simpan. Semuanya, setiap ini sama bunga-bunganya bekas melati. Tapi katanya Jagat marah waktu Bapak potong rambut. Iya, yeah, sempat ngambek sih. Kenapa? Kesel aja gitu, udah enggak unik, udah enggak beda. Semuanya marah ya. Semua marah, kayaknya juga. Iya, sampai kita diem-dieman. Sampai berapa lama? Apa ya, 3 hari, 4 hari. Ya harusnya aku izin dulu sama mereka ya gitu. Tapi aku pikir harusnya aku izin sih gitu loh, gitu aja. Emang kenapa? Uniknya di situ justru ya? Uniknya di situ. Kalau rambut pendek biasanya, kenapa? Ya udah kayak orang-orang seumuran bapak kayak biasanya. Oh. Rambut pendek, perut. Alasan mereka gitu. Waktu itu apa bedanya sama bapak-bapak temanku gitu loh. Iya. Gak ada bedanya. Ya udah. Nama lengkapnya kayaknya adalah? Kayaknya Rizky Rinonce. Apa itu? Kayaknya itu perempuan, Rizky itu rezeki, Rinonce itu dianyam-anyam kayak melati. Karena setelah dia lahir, rezeki saya mulai punya sepeda motor. Terus saya pertama akan numpang ke temen, numpang di garasi temen gitu. Jadi waktu hidup di Bandung, sampai anak pertama itu saya hidup di garasinya temen di Bandung, kita sekat pakai triplex gitu. Terus mulai dia lahir, dapat sepeda motor, dapat kita mulai bisa ngontrak rumah, ya, pindah, ya dan seterusnya gitu. Gitu. Katanya di rumah ngobrolnya kata-katanya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kaget nggak? Atau justru enggak? Yes. Ah, ini apaan nih? Thank you. Nanti dibukanya nanti. Tapi ingin tahu yang itu dulu. Kenapa akhirnya sampai ngomong kayak gitu? Apa adanya? Bertanggung jawab gitu, ngomongnya juga bukan cuma buat kotor-kotoran, bukan buat asal, dan itu emang kata kalimat dan kata yang punya arti, punya makna sendiri gitu, jadi bukan buat nyampah atau bukan buat kasar-kasaran gitu. Karena yang menilai kotor atau itu di dalam itu pikiran semuanya. Orang munafik bilang itu kotor, ya gak apa-apa. Boleh, saya mau aplaus untuk si Mbah. Sekarang yang ini Mbah. Apa ini? Nih, silakan dibuka. Dibuka juga? Iya, saya pegang bagian bawahnya. Sayur asem. Oh, ini sayur asem bukan sayur asem Bandung ya? Iya ini bukan, ini ya? Istri saya. Kalau biasanya kecambah. Sayur asem gitu. Mana ini?
Saya rasa ibu saya kalau bikin gini gitu loh. Tapi khas Madura. Khas Madura ada belimbing buluh biasanya. Istri saya udah pandai begini nih karena ini nggak ada makanan yang lebih enak dari ini gitu. Sayang ya ibu nggak ikut ya. Iya nggak bisa hadir. Tapi Mbah mau mengucapkan sesuatu nggak untuk istri di rumah? Sesuatu yang menggetarkan hati. Kami ingin mendengar. Aku tahu istriku, aku tahu bahwa gak ada perempuan yang lebih tegang di dunia ini kecuali menjadi istriku. Tapi rasakanlah ini sebagai gejolak bahwa gak ada orang yang lebih tegang karena secara ekonomi atau secara apapun aku gak pernah janjikan apa-apa ke kalian. Tapi aku percaya pada ininya Semar, ucapannya Semar, bahwa kalau kamu selalu memikirkan orang banyak, bukan cuma kamu sendiri, maka kamu tidak akan pernah kaya, tetapi setiap kamu perlu, duit itu ada. Yang penting itu. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih, salam untuk si sulung, panggilannya? Randu. Oh iya, Randu. Buat Randu juga, selamat. Dia nggak bisa datang karena lagi nyutradarain teater di UI. Salam untuk keluarga inti ya. Yang penting adalah keluarga inti ya. Ya, keluarga inti. Sampai di sini satu jam lebih dekat bersama Sujito, Sujiwo Tewujo dan keluarga. Minggu depan kita akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Wong takon wosing tur angkoro antarane janji sabar, sabar setoro wetu kolo mangsane titi kolo mangsane arujiku tipiso sinuto korban jiwangko pamungkasi tangan terang koro pamungkasi tangan terang koro pamungkasi tangan terang koro titik kolong.